Sudah tadi diputuskan langsung sama majelisnya dan sudah selesai perkaranya. Sebegitu ya? Dengan... Karena memang kan sudah melalui proses panggilan secara patut ya, dan dia datang Eriknya. Jadi itu juga jadi pertimbangan kenapa bisa langsung diputuskan. Dan memang tadi pada saat persidangan Bahu Ratasinya juga langsung datang. Jadi majelis bisa memastikan langsung kepada prinsipalnya, kepada pemikirannya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Alasannya ya? Kenapa tidak tidak datang mau boleh tahu dari pihak saya seperti apa sih? Oh, alasannya nggak ada alasan, dia nggak ada kabar. Oh, kan nggak ada kabar gitu. Oke. Teh, sudahkah menjadi keputusan yang bulat ini? Sudah, aku aja gugatnya dari bulan Desember ya. Sudah, sudah yakin. Sudah yakin ya Teh ya. Berapa lama Teh tidak bertemu Teh? Dan tidak ada komunikasi? Ya nggak ketemu sekitar setahun lebih ya. Aku juga sampai lupa. Paling udah jarang masukkan, nggak pernah hubungan juga. Kata sempat mencari atau seperti apa, kan di sini ada anak gitu. Enggak sih ya, udah. Kalau gitu kan berarti aku juga nggak bisa maksa ya. Balik lagi ke orangnya, kalau memang ya memang karakternya seperti itu. Ada pembagian bulan gini enggak? Enggak ada kok, hak asuh juga, asuh anak alhamdulillah ke Teteh. Ada tuntutan nafkah gitu buat anak enggak, Pak? Ada tuntutan nafkah enggak? Aku yang penting selesai aja dulu. Anak-anak gimana? Aku sih ya rezeki itu di tangan Allah ya, maksudnya semuanya udah ada bagiannya, jadi enggak perlu khawatir lah sama rezeki yang aku untuk bela sendiri udah ada rezekinya masing-masing, jadi enggak perlu harus ribet dengan itu. Aku juga masih oke kok, bisa mengendal. Sama sekali nggak ada komunikasi ya? Berbeda pendapat ya? Bakal lanjut ke Indonesia plan atau gimana? Sebenarnya dari kemarin juga udah beberapa sih untuk keyword series itu. Cuman aku masih concern di bisnis aku kan, klinik kecantikan, mengembangin juga, dan nggak mau terlalu habisin waktu di luar gitu. Jadi kan karena Bella kan cuma tinggal sama aku, jadi ya aku juga harus concern buat anak. Teh, kalau seandainya nanti papanya ingin bertemu Teh, kalaupun misalnya dia melihat Bella tumbuh kembangnya dan baik tuh, apakah Teh akan mengizinkan atau seperti apa? Ya boleh lah, bagaimanapun kan ada dia di dalam Bella, jadi ya secara agama kan juga kita nggak boleh putuskan silaturahmi. Kan yang mutusin silaturahmi, saya bukan mutusin silaturahmi sih, lebih ke yang nggak ngabarin, yang nggak nanyain anak kan dia. Kalau aku open aja. Berarti dari dia juga nggak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga ya, Bu? Gimana? Orang juga gimana gitu kan? Ya bingung juga ya, udah. Yang penting udah. Jadi saya bilang alasan terbesar perceraian ini karena memang dianya menghilang aja gitu tuh. Ya gimana ya? Dari pertama, mulai apa namanya kita kena pandemik aja gitu kan, aku survive sendirian sampai sekarang. Jadi ada dan ya, tidak ada, ya aku masih sendirian terus. Jadi ya udah. Bella sendiri mencari nggak sih Teh, walaupun dia belum mengerti banget Teh? Enggak sih. Teh, mau mulai hidup jadi single parent, hidup sendiri gimana Teh? Ya Bismillah aja lah. Mau gimana lagi ya? Aku sih ya semuanya harus dimulai dengan Bismillah. Jadi ya kadang aku juga pernah insecure dengan masa depan, gimana anak gue ini gitu. Aku harus survive gitu. Aku juga banyak juga yang orang yang butuhin aku, jadi aku pikir ya udah kewajiban deh, jadi jangan terlalu dipikirin gitu. Sudah siap dengan status baru Teh? Siap-siap aja. Ada penyesalan gak sih Teh ini harus terjadi gitu? Kalau ya ini pasti akan terjadi. Penyesalan aku hanya kenapa sih lu ngilang gitu, lo kan lo ada anak, udah gitu doang. Kok gitu ya? Dari kapan deh kalau buat? Februari. Pak yang di belakang, Pak. Pak yang di belakang, Pak. Sempat ada cek-cek dulu nggak sih atau apa? Tau-tau hilang, Teh. Nggak hilang sih, maksudnya dia juga pergi pamit. Pamit, maksudnya pergi. Ada teman-temannya di Thailand, gitu. Terus kalian kerja, gitu. Terus aku kan bilang, jangan pergi. Corona ini kan lagi COVID banyak tuh di luar negeri. Aku bilang takutnya ada apa-apa. Dan ternyata feeling tuh bener kalau lockdown kan. Habis itu ya sebenarnya bisa sih ada kesempatan untuk balik juga ya. Mungkin dia nggak mau ya gimana ya.
Tapi sejauh ini ada nafkah yang dikirim buat anak nggak sih dari dia teh? Aku nggak pernah minta, dia juga nggak pernah kirim, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Selama kita masih bisa kok buat anak mah apa sih yang nggak bisa pasti. Berarti terakhir nafkahin kapan? Gak lupa sih. Semuanya teteh sendiri ya teh. Sekarang akan balik lagi ke dunia teteh, mesti lebih fokus lagi nggak sih ini titik balik? Gimana ya, aku tuh lagi bikin bisnis kan, lagi pengen ngembangin bisnis, jadi kalau bisa entertain itu cuman sampingan aja gitu. Aku kan ada klinik kecantikan juga gitu kan, mau difokusin di situ. Mungkin entertain itu sebagai ini aja kalau aku kangen gitu kan, kayak kangen meeting, kangen nyanyi atau gitu. Tapi selama ini sih ya beberapa alhamdulillah udah ada tawaran, tapi ya balik lagi aku takut pulang malam gitu tuh nggak bisa ketemu Bella gitu kan, jadi ya aku mikirin anak aja sih, progresnya dia nih lagi mau 2 tahun gitu. Jadi aku lagi ikutin progresnya dia gitu. Jadi aku pikir rezeki bisa dicari dan mungkin ada di tempat lain kali. Jadi gak usah ngoyo banget terus ninggalin anak, korbanin anak. Karena aku tahu dia itu cuma punya aku gitu. Kecuali ada bapaknya aku kerja ya udahlah ya, dia ada temenin. Tapi kan ini enggak gitu. Jadi aku gak mau kehilangan momen-momen indah sama dia lah gitu. Trauma dengan hubungan ya. Baru kan? Trauma sih nggak begitu ya. Lagi coba mengalir aja. Ya mungkin kan udah bagiannya kali ya. Cuma masing-masing orang kan, masing-masing perempuan udah ada takdirnya sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut aku ya ini udah bagian dari takdir aku kan, harus menjalani hal ini dulu gitu. Tapi kan semoga bismillah kita juga lebih apa ya. Apa namanya ya lebih jadi orang yang lebih sabar, lebih puasa aja, jadi lebih legowo gitu kan. Trauma dengan yang bule? Oh kalau soal bule Indonesia banyak juga kok, yang Indonesia juga yang begitu, cuman maksudnya kita kan nggak tahu ya di hatinya dia tuh seperti apa gitu. Itu kan hanya dia dan Tuhan yang tahu, jadi aku juga nggak bisa ngertiin siapa-siapa. Mau langsung atau ingin jeda dulu membesarkan Bella? Kalau misalnya ada jodoh di depan, mau langsung atau ingin membesarkan Bella dulu? Enggak, aku menata fokus hidup. Nata hidup dulu. Kan ini lagi beradaptasi untuk mau ngapain. Terus kayak Bella kan udah mau beranjak besar. Kayak pendidikannya dia seperti apa. Jadi aku harus nambah dulu. Fokus ke situ dulu aja. Yang penting sekarang udah selesai ya. Keluarganya itu juga gak ada kabar sama sekali. Kan? Ibunya atau tamu? Enggak. Dari sana. Thank you.